sahabat Hai Job Lovers, kali ini ada kabar terbaru yang mana datangnya dari Hai Job ya. Alhamdulillah, akhirnya penantian kita akan segera ke akhir. Nah sahabat, tentu kalian semua penasaran kan? Tapi sebelum lanjut ke isi pembahasan, alangkah baiknya bagi kalian semua yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, jangan lupa tekan dulu tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya terlebih dahulu. Tujuannya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel ini. Oke sahabat Hai Job Lovers, tanpa menunggu lama-lama, kita langsung saja ke isi pembahasan. Sahabat Hai Job Lovers, kali ini ada cidukan terbaru yang mana datangnya dari para pemain sinetron Samudra Cinta. Antaranya di sini ada Dude Herlino, Bang Anwar Puadi, dan juga Angela Gyalsa ya. Eko Van der Vendekan dan juga Rangga Ajob hadir di sini di postingan terbaru. Ini salah satu postingan ini menandakan bahwa proyek terbaru pemain Samudra Cinta sudah semakin dekat nih. Nah, apakah pemeran sinetron Samudra Cinta juga akan dilibatkan dalam proyek terbaru ini? Menurut Bang Anwar Puadi mengatakan bahwa sebentar lagi proyek terbaru akan muncul. Nah sahabat, kita doakan saja ya, mudah-mudahan apa yang dikatakan Bang Anwar Puadi ini benar, bahwa proyek terbaru mereka sudah menanti. Walaupun kita flashback ke belakang ya tentang sinetron Samudra Cinta, tapi kita di sini melihat pemain-pemain sinetron Samudra Cinta memposting kembali para pemainnya. Ini sudah merupakan tanda-tanda bahwa proyek terbaru akan segera muncul. Nah, makanya kita tunggu saja perkembangan selanjutnya. Walaupun di sini seperti yang kita ketahui, Aiko van der Vecken akan berangkat ke Jepang dan Rangga Ajob juga akan melakukan syuting terbarunya. Tapi kita yakin Cinema akan berpikir lebih jauh lagi untuk mengangkat Rangga Ajob ke depannya. Karena seperti yang sudah-sudah ya, pasangan kecil kita inilah yang sangat penting SCTP sejak mereka sinetron Samudra Cinta. Dan nantinya setelah mereka berhenti sinetron atau rating, SCTP kembali turun. Naik tidak seperti saat sinetron Samudra Cinta hadir. Makanya kita doakan saja proyek terbaru akan segera muncul dan kita akan segera menyaksikan pasangan kapal kita Rangga Ajob dan Aiko van der Vecken akan bersatu dalam satu proyek sinetron. Oke sahabat, mungkin itu saja dulu sekilas info dari channel ini. Dan bagi kalian yang masih baru atau baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe ya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan informasi terbaru dan terupdate setiap harinya di channel. Oke sahabat, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.